Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT kerana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, yang sentiasa menjaga kita daripada dulu sampai sekarang. Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, yang beri kita semua nikmat. Tarik, Ima, Nur Farah, Elvi, Elvina, masya-Allah, Saidul Islam, Mat Satria, Muat Hidayat, Isma, Farhani, Ainul, Dewi, masya-Allah, Nur Pida, Maung, Faizah, Mashitah, Cik Ainur, Ainul Cinta, Aizat, Yusuf, Yusuf, masya-Allah, Muhammad Firdaus, Hadim, Hafiza, Fiza Hamdan, Ain, Aini, masya-Allah, Indah Arifin, Tajul Arifin, Muhammad Nazif, Muhammad Nazif, Puteri Amalina, Syauki Amin Irfan, alhamdulillah, Cik Hijau. Ya, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, Puan Ain, Faridah, Nurul Atifah. Jadi dalam hidup kita, semua kita ada macam-macam keinginan, kemahuan. Ada saya pada banyak perkara yang saya hajat dalam hidup. Tuan-tuan pun sama. Kita ada keinginan, ada kehendak. Dan keinginan kehendak kita, Ustaz Faisal Syahi, Maulana Faisal, Uriah, Zaifah, Nur Idris, Lisa, Nazirah. Jadi tuan-puan sekalian, apa sahaja yang kita nak dalam hidup, tak ada siapa boleh beri melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa sahaja yang kita ingin, kita nak, kita ingin dalam hidup, tak ada siapa yang boleh beri. Yang boleh beri hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Keinginan kehendak kita, Allah yang boleh beri. Selain daripada Allah, tak boleh beri apa yang kita nak. Untuk itu, dulu-dulu ada satu doa Nabi Yunus alaihi salam, dia selalu kongsi. Nabi Yunus alaihi salam bila diuji dengan masalah, dengan musibah, Nabi Yunus alaihi salam bila diuji dengan masalah, dengan musibah yang sangat besar, waktu tu kaum dia campak daripada Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca doa seperti mana doa saudaraku Yunus alaihissalam. Siapa baca doa seperti mana doa saudaraku Yunus alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan selesaikan semua masalah dia. Walau sebesar macam dalam perut ikan Nabi Yunus alaihissalam, masih empat dalam perut ikan. Nabi kata siapa baca apa Nabi Yunus baca ni, Allah akan keluarkan pada musibah. Walau musibah tu, walau berat, segelap, sesempit macam mana perut apa ikan nun yang telan Nabi Yunus AS waktu tengah laut tiba-tiba bocor, dan waktu tu tak tahu apa nak buat, Nabi Yunus AS kena campak dalam laut dan ikan telan Nabi Yunus AS. Kalau fikir dah tak boleh selamat, mati. Aiman Yo, Nur Amnah, Masya Allah, Madik Sidik, Masya Allah, Topek Apek, lain macam nama kan, Masya Allah, Cik Anggur, Ina Lina Lin, Wan Nurida. Jadi walau Nabi Yunus AS dimasukkan dalam perut ikan, waktu tu macam tak jalan keluar. Tiga kegelapan, kegelapan laut, kegelapan perut ikan, dan kegelapan malam, tak boleh keluar, musibah. Kadang-kadang kita ditimpa ujian dalam hidup, musibah, kita rasa macam tak ada jalan keluar, musibah datang. Contoh banyak orang rumah tangga nak musnah, rumah tangga nak musnah, macam tak jalan keluar. Suami kata matilah, habislah. Yang isteri pun kata habislah, matilah rumah tangga ni. Orang kata habislah, matilah, tak ada jalan keluar. Orang sekarang pula COVID ni kan, habislah, matilah. Setahun pula COVID-19 ni, dua tahun, masuk dua tahun pula, tahun kedua. Silap habis hujung tahun pula ni. Cepat pun, macam kalau dulu pun 3-4 bulan baru turun apa jumbilangan COVID-19 positif. Jadi orang semua rasa macam tak nampak jalan keluar. Habislah, matilah, tak ada jalan keluar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh takdirkan. Dunia akhirat ni Allah yang punya.
Nabi Yunus AS baca doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazalimin. Nabi Yunus AS baca syarikul haq, respect ustaz, daripada Bangladesh. Masya Allah, Shasha Devi, salam ustaz, really impressed of your social work. Masya Allah, Dian Shah, Suriati, Faiz Omar, ni ustaz Faiz Omar, dulu masa awal-awal tu, sekarang dekat apa, pegawai ke MPS Layang, bahagian. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, Z Nazrin, Masya Allah, orang kampung, Faiz Rasif, Ya Aloya, Azlan. Jadi bila Nabi Yunus AS, Allah perintah, apa jadi? Walau gelap mana pun musibah tu, walau teruk macam mana pun, tak ada jalan keluar. Tuan-tuan amal ni, cuba amalkan. Daniel Cheng, Daniel Cheng, itu ziarah kan, di Allah, anak-anak muda yang hebat, jual tisu, jual apa, jual mas, adik tu jual mas, pakai kursi roda jual mas, saya bawa berdatang Ili Smart itu. Maka apa jadi, Nabi Yunus AS baca doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazalimin. Bila baca ni, Allah telah keluarkan Nabi Yunus pada perut ikan. Kalau kira dah mati dah, di sisi manusia mustahil, di sisi kita ni mustahil. Akal kita kata matilah, kan, manusia, habislah matilah, kan. Akal kita cakap habis matilah, hati kita pun kata habislah matilah, kan. Yang sekarang tengah positif COVID-19 pula, duduk dekat tengah kuarantin, habislah matilah, duduk hospital, habislah matilah. Dan yang terkena semua, ya Allah, habislah matilah ustaz, habislah. Dan bagi kita, sisi kita kira-kiranya mungkin bagi kita mati, habislah, susahlah, tak nampak jalan keluar. Tapi semua dalam ilmu Allah SWT. Dia baca la ilaha, saya baca doa Nabi Yunus AS, Allah keluarkan macam mana Nabi Yunus dalam perut ikan, Allah boleh keluarkan sehingga beliau terselamat. Untuk itu kalau sedih, susah dan masalah, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan keliling, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan akhir zaman, jangan menyalahkan manusia lain. Siapa yang tak salah kan? Siapa yang tak bersalah? Setiap anak Adam buat dosa, buat silap. Tapi yang terbaik yang minta ampun. Untuk tu selalu baca, La ilaha illa anta kana. Hai ustaz, you are great. May God bless you and your family. Terima kasih, kana. Jadi, apa baca, dia baca, jangan menyalahkan orang lain. Bila musibah datang, Allah, orang miskin diuji, orang kaya diuji, pemerintah diuji, menteri diuji, raja diuji, saya diuji, kita semua diuji. Dan kita bertindak, melakukan sesuatu, kita melihat apa ni ujian untuk kita. Orang miskin lapar, dia diuji oleh Allah. Sama ada dia minta-minta ke orang, dia berusaha atau dia rajin atau dia malas. Di sisi kita pula, kita diuji. Apa ujian untuk kita? Untuk bantu dia, bimbing dia, majukan dia, bangunkan dia. Dan menjadi seseorang untuk dia, paling kurang mendoakan dia, ya Allah, tolonglah dia. Paling kurang, kita tengok orang, kita rasa sayang. Maka bacalah, ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazalimin. Ustaz-ustaz siapa dulu selalu ajar doa ni, disuruh ajar baca 300 kali waktu malam, 313 kali ke 300 kali ke 1000 kali ikut tuan-puan lah. Bacalah berapa pun, bacalah, ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazalimin. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan kau. Subhanaka inni, maha suci engkau. Kuntu minazalimin, aku orang yang zalim. Jadi kita kena yakin, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan dia, melainkan Tuhan kita Allah SWT. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang boleh beri bahagia melainkan Allah. Tiada yang boleh bagi senang atau susah melainkan Allah. Tiada yang boleh beri, kalau orang bujang yang menemukan jodoh dia lah Allah. Yang bagi jodoh tu Allah. Baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazalimin. Yang bagi anak tu siapa? Allah SWT. Yang bagi rezeki siapa? Allah SWT. Yang keluarkan kita pada musibah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazalimin. And Valerie Wong, keep safe. Masya Allah. Jadi semua orang, tak kisah bangsa apa, agama, kita semua sebuah keluarga kan. Kita rasa sayang, rasa hormat dan saling mendoakan satu sama lain. Untuk itu ni saya kongsi doa, kan? Baca, la ilaha illa anta, ya Allah, tak ada Tuhan melainkan kau. Subhanaka inni, maha suci engkau, kuntu minazalimin. Aku orang yang zalim, aku orang yang kurang. Ya Allah, aku kurang, aku zalim, aku tak ada apa-apa. Untuk itu jangan menyalahkan keadaan. Kalau kita menyalahkan orang ni, kerja yang paling senang dalam dunia menyalahkan orang.
Dan apa saja terjadi, kita salah ke orang sana, salah ke orang sini. Dia tak menyelesaikan masalah. Jadi bila jadi musibah, kita pertama, kita ingat Allah SWT. Ini ujian untuk kita. Supaya kita lebih kuat. Supaya kita lebih kamar Ridwan, Masya Allah. Muhammad Noor. Kamar Ridwan Muhammad Noor. Ini orang yang bahagian apa dalam misi-misi ni. Orang kanan-kanan dalam misi bantuan yang kita buat sampai hari ni. Kan ada hikmah semua sekali. COVID-19 ni. Bagi saya mula-mula dulu, wah ni macam habislah hidup saya. Habislah bisnes saya. Habislah semua sekali. Habislah saya pula buat training kan. Yang ramai-ramai 7,000 orang. 5,000 orang kat Dewan Neo Mesar. Habislah. Saya pula ada kedai makan, ada restoran, ada tiga restoran. Dan bila COVID memang jatuh lah. Sale orang beli online ni tak sama macam orang datang kedai. Jadi fikir semua, ya Allah, habislah. Macam-macam bisnes saya fikir akan drop bisnes, jatuh. Tapi rupanya ada hikmah dia. Apa hikmah dia? Kan, saya dapat beri sepenuh masa untuk menggunakan apa nikmat yang Allah beri untuk membantu orang lain dengan masa saya, dengan harta sendiri dan juga kawan-kawan bersama-sama saya. Jadi kita dapat membantu orang lain, dapat menolong orang sana, menolong orang sini. Seronok kan? Kawan-kawan saya sedih kan. Tadi yang masa misi bantuan, dia orang sedih. Dia kata, Ustaz, macam panjang lagi COVID-19 ni. Macam panjang lagi. Saya kata, kalau tak ada COVID-19 ni, saya pun mungkin tak kenal sebahagian daripada sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya. Saya mungkin tak kenal mereka. Mungkin saya tak berjumpa, tak ditakdirkan Allah bersama dalam misi ke sana sini. Jadi kan ada hikmah, kan ada kebaikan. Kalau tak ada terjadi macam ni, saya mungkin tak seramai ini saya dapat jumpa orang yang tak ada rumah. Bila kita susah, baru kita nampak, oh ramai orang kat luar sana yang susah. Oh ramai orang kat luar sana susah. Kita rasa hidup kita dah perit dah. Kita tak boleh nak keluar rumah. Kita rasa sangat perit. Ada orang kita jumpa menangis setiap kali bila kita jumpa orang. Oh ada orang macam musim banjir baru kita pergi. Semua orang dah balik dah. Banjir kat Raub, semua orang dah balik. Kita dapat berita yang keluarga ni, satu keluarga tak balik. Kita pergi dekat pusat bantuan banjir. Tengok-tengok dia orang duduk situ sekeluarga. Ada anak-anak macam anak-anak saya. Bayi-bayi anak saya berlari sana, berlari sini. Saya ajak pergi tengok rumah dia. Sampai rumah, oh rumah dah roboh dah. Tak ada rumah dah. Nak balik ada barang-barang, ada apa, rice cooker, masak nasi lemak pun dah habis. Dapur nak masak sambal pun dah tak ada. Semua dah tak ada. Jadi bila kita jumpa, saya tengok, waktu tu dah maghrib, kami boleh jamak je semayang. Kami terus cari rumah. Cari rumah, dapat rumah. Dapat je rumah, abang tadi menangis. Isteri dia pun menangis. Anak dia menangis, kata, Ustaz, terima kasih Ustaz, terima kasih. Saya kata, abang duduk je kat rumah ni. InsyaAllah, abang jangan risau. Duduk je kat rumah kita sewa ni. Kita akan bayarkan sewa ni. Satu hari Allah beri abang rezeki lebih, abang boleh sambung bayar. Kalau tak, selagi saya hidup, bernyawa, insyaAllah saya bayar. Jadi, rupa-rupanya, kalau tak ada COVID ni, mungkin kita tak nampak orang lain dalam kesusahan. Rupanya hikmahnya supaya kita lebih menyayangi orang lain. Bukan supaya kita bergaduh sama sendiri. Supaya kita sayang orang lain. Kita tengah risau kan, ada orang bergaduh suami isteri dan rumah. Tapi ada orang kat luar sana tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Nasib hidup dia tak sama macam kita. Dan walaupun kami buat misi tu dengan rasa seronok, gembira. Tapi hati tu ada waktu dia menangis sedih. Ramai orang kita dapat tolong mereka, dapat jumpa mereka, dapat buat baik pada mereka. Kita rasa sangat, sangat bahagia, sangat bahagia. Dan ada beberapa orang kita bantu, bantu je takdir Allah, tak lama mereka pergi, meninggal. Saya pernah cerita satu orang kakak, kita yang apa, ada satu orang kakak kita bantu-bantu, kaki sebelah tak ada. Dah malam dah sampai kat Kuantan, tengok kaki sebelah tak ada. Tandas jauh, guna pasar raya dah lama, pasar raya dah tinggal. Jauh pasar raya dah tinggal. Sekali kita pun tolong. Tolong, dia dah ada dua anak OKU, seorang baru meninggal dunia. Cikgu dia berusaha nak ajak saya datang. Saya dah nak lari dah. Ni masa tu kamar Ridwan orang Kuantan ni, berusaha nak ajak juga. Pergi. Hati dah berat, tengoklah sekejap. Sekali tengok-tengok, saya tak sampai hati, terus pindahkan cik rumah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat bersama saya, bila cik rumah, dia orang cepat cari. Semua sekali duduk, tengok handphone. Google, call sana, call sini, cek rumah. Sejam je, sejam setengah, berjaya dipindahkan. Bila pindah tak sampai seminggu, kakak tadi meninggal dunia. Anak dia OKU yang umur 17 yang jaga dia tak boleh ni cakap sangat. Dia jenis lurus juga, dia peluk saya, dia menangis. Nangis tak berhenti. Dia cakap, Ustaz, mak cakap terima kasih. Mak happy dapat rumah baru. Tuan-puan sekalian, ada orang tak ada rumah, tinggal dekat tempat tinggal, susah. Mereka orang baik-baik, tapi diuji oleh Allah SWT. Untuk itu,
bila timpa musibah, yakin Allah boleh keluarkan kita daripada musibah tu. Itu satu keluarga India. Kita jumpa keluarga India ni dekat Penang kan, yang viral tu. Sampai je kat rumah dia, and bila viral kita pergi tolong. Dia kata, "Ustaz, kalau viral pergi tolong." Ah, kita tolong. Sebab semua orang tag saya, sebut saya. Saya dah tak boleh tidur dah. Semua orang tag, mesej saya, WhatsApp pun masuk, Messenger pun masuk, DM pun masuk, call mana-mana, semua nombor-nombor team saya, semua orang call. And ada begitu ada keluarga dengan ni. Jadi kita cepat-cepat pergi. And yang lain kita tolong juga. Kalau tak viral, kita pun tak masuk kat Facebook. Banyak yang kita tolong, transfer semua sekali, semua kita masuk Facebook. So, sekolah agama, madrasah, yang minta tolong sikit-sikit, semua kita tak masukkan kat Facebook. Mana-mana minta tolong, apa bangsa, golongan, tak semua. Cuma ada masa-masa kita tujuannya untuk beri semangat dan supaya orang lain sambung apa yang dibuat tu. Mudah-mudahan Nabi SAW bersabda, barang siapa mulakan satu kebaikan, orang lain ikut dapat pada orang kemudian. Maka apa jadi? Kita pergi kat keluarga India tadi, dekat Penang, sampai-sampai diorang tidur dalam kereta. Boleh bayang tak satu keluarga tinggal dalam kereta berbulan lamanya? Tinggal dalam kereta berbulan lamanya. Ada orang berfikir, kenapa dia orang tak cari rumah, kenapa tak begitu begini. Sebab itulah ujian untuk dia dan ujian untuk kita. Abang tadi kerja apa? Oh, rupanya kerja security guard. Susah kan hidup? Kerja security, dia bukan orang susah. Maksud saya bukanlah maksudnya dia tak kerja, isteri jaga anak kecil. Tahu tak bersalin kat mana? Bersalin kat hospital. Dia berpantang dalam kereta. Berpantang dalam kereta. Boleh bayang? Kereta lama, suara lama tu, kereta proton lama, berpantang dalam kereta. Belakang tu tongkat dengan kayu. Biasa kan, kereta kita kan belakang bonet tu tongkat dengan kayu. Saya tengok tongkat dengan kayu, saya kata, "Ya Allah, kesiannya." Tongkat dengan kayu. Dan bila kita sampai, dia orang senyum je, happy, nampak kan anak-anak. Orang biasa susah ni memang dia happy. Tapi dia dah biasa, dah lali. Tapi lali-lali pun, dia orang mandi kat tandas awam berbulan-bulan. Abang tadi, kakak tadi, orang baik, baik sangat. Betul, memang baik. Keluarga tu baik sangat. Keluarga tadi India, agama Hindu. Baik sangat keluarga tadi. Anak-anak dia semua baik-baik kan. Tengok dia orang semua nampak dia orang kuat semayang. Orang Hindu lah kuat semayang cara mereka. Tapi saya rasa sayang kat mereka. Apa saya buat, saya pun cuba pujuk. Dia orang cuba tolak. Dia tak nak susah ke orang. Orang yang memang tak nak susah ke orang. Kita kalau nak bagi rumah ke, bagi duit, agak nak tolak. Saya pun tak tolak agaknya. Kalau tuan pun bagi, saya ambil, saya gurau je. Tapi dia orang tolak, macam cuba tolak. Saya pun bawa pergi tengok rumah dulu. Saya kata, "Abang tinggal kat sini. Esok abang ada rezeki. Bila-bila abang nak keluar, abang boleh keluar. Pergi rumah." Sampai-sampai rumah tu, dia orang kata yang apa, apartment. Tapi cantik. Ada security semua. Memang atas bukit. Boleh nampak pemandangan cantik. Pergi sewa kat situ. Yang tuan rumah ni pula, Chinese. Abang tadi India, Hindu. Ni Chinese, Buddhist. Dia orang sewa kat rumah. Dia orang nampak saya, dia orang kenal saya. Saya lagi happy. Dia orang kenal ni Ebit Liew. Ebit Liew kan. Mr. Ebit Liew. Jadi dia kata Mr. Liew ni, dia kata Mr. Liew, dia pun bagi bagi seronok bagi saya rumah. Dan saya cuba yakinkan saya akan bayar semua sekali. Dia orang tak kisah, dia orang percaya. Dan terus dapat, dan senang-senang terus bayar deposit semua sekali, tinggal kat situ. Kakak tadi dia menangis, dia happy duduk kat rumah tu. Dia happy duduk kat rumah tu. Dan kita belikan pot perabot. Masa kedai perabot, maaf saya macam saya terlupa yang dia orang rumah terbakar. Saya pun pasal kedai perut, saya tanya nak guna mesin yang mana. Mesin basuh, peti ais. Maaf, saya terfikir macam mungkin dia orang tak biasa ke. Sebab ada keluarga yang saya bantu sebelum ni, dia orang tak pernah ada peti ais, tak ada mesin basuh. Rupanya dia orang ada semua sekali. Ada, tapi sekelip mata Allah nak ambil, Tuhan nak ambil kan. Ujian dia, sekejap semua hilang. Tak ada mesin basuh, tak ada peti ais. Bila bayang hidup tak ada TV, tak ada mesin basuh, tak ada peti ais, tak ada kipas. Tidur dalam kereta sampai berbulan-bulan lamanya. Maka apa jadi, kini kisah kat Penang tadi. Dan dia seronok duduk kat rumah tu semua sekali. Dan saya rasa tengok tu saya belajar sesuatu dalam hidup. Ada orang kat luar sana, ujian hidup mereka berbeza. Untuk itu kalau kita ditimpa ujian, Allah nak tengok hati kita. Untuk tu banyak selalu bila kita ditimpa ujian, ditimpa musibah, kita percaya ujian tu kerana Tuhan sayang kita, Allah sayang kita. Ujian ni panjang. Ramai orang kat luar sana dalam keadaan diuji oleh Allah, Tuhan. Itu kalau kita rasa macam kita berat sangat hidup. Ramai orang kat luar sana yang juta-juta kali lebih berat daripada kita semua. Dan setiap orang ujian dia sangat berat. Itu selalu bila sedih, susah, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan Kau. Tiada yang berkuasa melainkan Kau. Tiada tujuan hidup kami yang lain melainkan untuk Engkau. Subhanaka inni, maha suci Engkau. Kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ni zalim. Bila masalah terjadi, menyalahkan orang lain ni tidak menyelesaikan masalah. Orang semua cakap sana, cakap sini, masalah tak selesai.
Kurang-kurang kita bergerak dan buat sesuatu. Untuk buat sesuatu ni, dia tak perlukan duit banyak, dia tak perlukan kuasa yang besar, dia tak perlukan yang lain-lain. Tahu tak apa yang diperlukan? Kita cuma perlu pertolongan daripada Allah untuk buat kebaikan. Untuk tu kalau nampak orang susah, paling kurang kita berdoa, ya Allah tolonglah dia. Nampak orang lapar, ya Allah tolonglah dia. Nampak orang tak ada rumah, ya Allah tolonglah dia. Nampak orang ada masalah, ambil wuduk, kita sembahyang hajat, doa. Yang bukan Islam ada cara tuan-puan, ada masalah je, Vijaya, Ragavan. Bila orang sini, kita doakan dia. Paling kurang kita doa, jangan maki hamun, Ratna Kumari, God bless you. Yang nampak orang susah je, kita terus doakan dia. Terus doakan, cakap yang baik. Kita mungkin tak dapat nak tolong semua orang dalam dunia. Itu pasti. Kan? Banyak orang, tak, saya pun selalu rasa bersalah, tak dapat tolong ramai orang dalam dunia. Tapi dalam hidup ni, yang sekejap ni, saya belajar sesuatu daripada COVID-19 ni. COVID-19 ni bukan benda yang baik. Benda yang sangat menyakitkan, pedih, sakit, macam-macam, rasa macam berat. Tapi kalau kita melihat sesuatu tu dengan pandangan marah, benci, dendam, sakit hati, kita pun jadi tertekan. Percayalah, semua ujian yang jadi dalam hidup ni kerana Tuhan sayang kita, kerana Allah sayang kita. So percaya Tuhan sayang kita, dia sayang kita, supaya kita jadi manusia lebih baik, supaya kita lebih dekat pada Tuhan, supaya kita sayang manusia lain. Itu malam-malam selalu berdoa begitu. La ilaha illa anta, ni doa Nabi Yunus. Subhan la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, Paulintan. Semoga semua urusan ustaz dimudahkan. Terima kasih jadi contoh yang baik. Minta bantu doa kawan kita dijauhi daripada wabak, selalu dilindungi Tuhan. Thank you. Richard RC. Be blessed ustaz. Allah bless you. Amin. Lotek Hua, God bless you. Semua sekali, Marina Lin, semua sekalilah tuan-puan sekalian. Dan kita rasa sayang pada semua orang. Untuk tu kita bantu semua orang. Bantu semua orang, sayang pada semua orang. Macam saya tengok, ada orang dia susah-susah, tapi dia boleh tolong, dia jaga kucing, jaga anjing, kan. Orang, anak-anak muda, dia bukan ada janggut macam saya, tak ada. Tak ada kopiah macam saya, tak ada. Maksud saya bukanlah orang belajar agama tinggi-tinggi, nampak macam biasa-biasa. Tapi dia kutip kucing-kucing di tepi jalan. Kita tengok pun kadang geli. Tak semua ada kebolehan diberi. Sebab tu saya kata ada perkara yang saya tak mampu. Saya kalau tengok penyakit-penyakit teruk-teruk ni, saya memang antara, saya taklah geli, tapi saya macam tak boleh tengok lama-lama, kan? Saya patutlah tak jadi doktor. Susah jadi doktor ni punya. Saya tengok isteri bersalinnya, saya dah tak tahan dah, menangis, kan? Menangis tengok isteri bersalin, tak tahan. Dulu ingat nak jadi doktor, kan? Hisham Zulkifli, sahabat kat UPM tu, Masya Allah. Jadi tengok rasa macam dulu nak jadi doktor, kan? Oh, nak jadi doktor, doa ya Allah nak jadi doktor. Pada kecil doa ya Allah nak jadi doktor. Saya pada kecil doa nak jadi doktor. Bukan main, kan, jadi doktor. Belajar nak jadi doktor. Kawan-kawan semua ramai jadi doktor juga. Dulu ramai kawan-kawan jadi doktor. Sekarang lah jadi doktor. Dulu belajar nak jadi doktor, teringin nak jadi doktor. Tapi rupanya tak dimampu. Tuhan takdirkan, sedih juga. Kenapalah begini tak jadi, begini tak jadi. Oh, rupanya Allah nak beri sesuatu yang lain dalam hidup kita. Sebab tu jangan pernah rasa Tuhan tak beri sebab dia benci, kenapa jadi macam ni hidup saya. Tak, percaya ujian tu datang sebab dia nak beri sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita. Mesti ada kebaikan. Untuk tu belajar bersangka baik. Tahu tak apa doa yang paling kuat dalam dunia ni? Doa yang sangat kuat. Sangkaan kita kepada Allah, kepada Tuhan. Sangkaan ni ialah keimanan. Sangkaan baik kita kepada Tuhan, kepada Allah. Ini iman. Sangka baik. Mesti ada baik Tuhan nak bagi. Dia sayang kita. Maha suci Allah. Kalau macam mak kita, kan, dia sayang kita. Mak kita, dia sayang kita. Dia, bila mak marah, sebab apa dia marah, dia denda, dia ni? Sebab dia benci ke sebab dia sayang? Sebab dia sayang. Mak benci kat saya lah ustaz. Ada anak-anak muda jumpa saya, saya ceramah dulu masa motivasi. Anak tu kata, ustaz, kan bagus kalau ustaz jadi ayah kita orang. Dia kata, ayah kita orang ni garang. Ayah kita orang tak macam ustaz. Dia orang asyik marah je ayah saya. Ustaz relax je, dengar kami pergi buat begitu, begini. Dia buat benda tak senonoh lah. Ustaz relax je. Saya cakap kat dia, kalau awak anak saya pun, saya mungkin jadi macam bapak awak juga, mengamuk juga. Faham tak maksudnya apa? Orang kalau marah kita, tegur kita, sebab dia sayang kita. Lagi kita sayang seseorang, dia berjalan je kita dah risau lah. Takut dia jatuh, cepat-cepat kita nak sambut. Terus saya kata orang, kereta kita sayang je. Orang datang-datang calar. Hati kita pun bercalar sebab kereta kita. Kalau kereta orang, kita sempat fikir, kenapalah kereta orang. Kalau kereta kita, tak sempat cakap. Kita dah berlari kat orang tadi, kita marah dia. Sebab kereta kita. Tuan-puan sekalian,
Tuhan jadikan kita, Allah jadikan kita mahasuci Allah. Dia sayang kat kita. Ya, banyak ujian yang datang dalam hidup. Ujian bertimpa-timpa. Kita boleh pilih untuk marah Tuhan. Boleh pilih untuk marah mana-mana orang siang malam. Atau kita boleh pilih untuk bersangka baik. Riwayat Bukhari, riwayat Allah ingin beri kebaikan pada seseorang, Allah beri musibah. Lagi besar musibah tu datang, lagi besar rahmat Allah nak datang. Lagi besar musibah tu datang, lagi besar rahmat Allah nak datang dalam hidup kita. Lagi besar musibah, lagi besar rahmat. Lagi besar musibah, lagi besar rahmat. Lagi besar musibah yang datang, lagi besar rahmat Allah nak beri dalam hidup kita. Untuk tu, percaya. Contoh saya jumpa ada anak-anak kan, ada viral sekali. Rom Lin, Adam Wong, Larry Is, Faiz Uli Ni, semua sekali Fauzia. Rosanda, Ustaz Ebit, thank you for your good and truthful man service to many people regardless of race, who service to God. God bless you. Semoga abang juga dirahmati Tuhan. Rosanda, diberi kebaikan yang banyak, diberi rahmat yang mencurah-curah. Saya jumpa contoh kan, ada kisah itu. Orang nampak macam ada sekali anak-anak kan ada viral susah. Lepas tu orang mula cakap-cakap yang tak baik pasal keluarga. Ada dekat Kelang kan, ada cerita itu. Anak-anak pergi jalan kat sisi. Saya kalau dengar anak orang macam apa-apa pun buat benda-benda yang macam ni, saya selalu fikir mesti ada kebaikan rahmat. Yang ada adik tu susah, ada orang belanja dia roti, ada orang marah dia, tuduh dia curi ke apa. Saya pergi jumpa kat rumah. Sampai kat rumah, tahu tak apa jadi. Tuan-tuan mesti menangis dengar. Sampai kat rumah, kan, orang kadang-kadang cakap-cakap begitu begini kat keluarga kan, dekat Kelang ni. Saya pun pergi rumah, pergi cari dia orang kat sisi kan. Terharu juga, pergi cari kat sisi. Bila cari kat sisi, adik-adik cuma comel baik-baik je. Ada seorang tingkatan 3, ada yang 6, baik-baik semua sekali. Cuma comel yang handsome, ada seorang anak perempuan cantik. Saya pun, dia orang tak sekolah, saya ambil dia orang hantar kat sekolah dekat Melaka. Sekarang kalau tuan-tuan tengok dia orang, ya Allah, baiknya lah adik-adik tu. Jadi ustazah dah semua. Hari-hari hafal Quran. Baru ni bila dia balik rumah cuti, PKP ni balik rumah sekejap, tahu tak apa jadi. Sampai Abang Rahim Ain, Masya Allah. Sampai je kat rumah, maaf ya ramai-ramai kan tak tersebut nama ni, mana-mana saya terperasan lah. Mimi Cherry, doakan swab saya dah anak negatif ustaz, suami saya positif. Insya Allah sembuh semua sekali, selamat insya Allah. Diuji sebab dia sayang, saya doa yang terbaik buat puan, negatif insya Allah. Lepas tu apa jadi? Saya pergi hantar madrasah. Sekali keluarga dia bila balik rumah, tetap apa jadi kat keluarga. Semua keluar anak-anak ni dia siap. Keluarga tadi tak pernah buat semayang jemaah kat rumah, tak pernah berkumpul, cakap-cakap kebaikan. Tahu tak apa jadi anak-anak ni balik. Anak kecil-kecil je. Dia masuk madrasah kat Melaka. Saya tolong lah bayar semua sekali. Daftarkan. Sampai sekarang lah bayarkan. Tahu apa jadi anak-anak tadi? Sekarang dia orang duduk balik rumah. Dia orang pula buat majlis ilmu kat rumah dengan keluarga. Anak yang lelaki tadi yang kecil tu jadi imam semayang Jumaat. Tengok gambar tu je saya dah nangis dah. Nangis. Dan saya pergi Melaka, Kelang, Johor. Anak-anak yang tak sekolah tu kita hantar pergi sekolah. Pergi dekat Kuantan. Pergi kat Terengganu. Banyak tempat. Hampir semua anak-anak yang kita hantar ni, semua sekali masuk madrasah, dia orang semua jadi anak-anak yang baik. Saya sampai tengok, ya Allah, anak-anak aku pun tak tahulah boleh jadi macam ini ke tidak. Maksud saya, dia sanggup berkorban, belajar kebaikan, belajar agama, jadi manusia yang berguna. Baik-baik semua sekali. Tanpa paksaan. Orang mesti kena paksa. Tak ada paksaan. Dia orang rela, dia orang rajin. Sampai ustaz-ustaz ni sayang kat dia orang. Sayang kat anak-anak ni. Saya boleh tengok, ya Allah, tahu tak apa dia? Kita nampak buruk. Sebab tu bila nampak orang buruk, jangan cakap buruk. Sekali Allah beri di hidayah, dia juta-juta kali lebih baik daripada kita. Selalu fikir bila nampak keburukan, orang buat tak baik, selalu fikir dia tak diberi peluang macam kita. Saya selalu sebut, saya bila nampak anak-anak degil-degil, nakal-nakal, saya kata, kalau dia orang mungkin suasana keluarga dia macam keluarga saya, macam mak saya, macam ayah saya, mesti anak-anak ni jadi orang baik-baik. Saya rindu kat mak saya. Saya sayang ayah saya. Hari mak saya bagi semangat kat saya. Peluk saya, bagi semangat. Dan saya sayang kat mak saya. Dia selalu bagi semangat kat saya. Hari Mira, doa saya sembuh dari kanser. Semoga Mira sembuh daripada kanser. Saridah, Sarif, Rajlinda. Jadi, apa jadi? Mak saya pada kecil selalu cakap. Tak apalah nak, saya cakap. Saya tengok keluarga saya masa tu, keluarga tengah susah. Nak makan nasi pun masa tu susah-susah lagi. Tengah ada dalam hidup ada waktu ujian, duit nak pergi sekolah pun tak apa ada, buku pun tak ada, stokin pun susah. Bapak saya senang, satu hari tu diuji oleh Allah susah.
ada waktu dalam tahun hidup saya ni susah sangat rasa. Susah sangat. Sampai saya selalu kat asrama nangis. Ha, sampai saya kat asrama, ha, saya sampai Tilaga Vani. Stay blessed, Ustaz. Ha, Masya Allah. Ha, semua orang kan. Jadi saya pun nangis. Sampai doa tak tahu nak buat apa. Berdoa je lah. Apa lagi orang susah nak buat doa. Ya Allah, lapar. Saya doa, Ya Allah, lapar. Ha, thank Catherine. Azri Osman. Ya Allah, lapar. Ya Allah, lapar. Makanan tak sampai-sampai. Dulu saya tak pernah marah. Tapi saya sangka baik. Tuhan uji sebab dia sayang. Sekarang banyak perkara yang Allah uji masa muda-muda remaja. Sekarang saya dapat jawapannya. Supaya bila saya tengok orang lain lapar, saya pula rasa sedih, sayu. Rasa tak boleh nak tidur, kan? Rasa sedih. Tengok orang susah, rasa macam sedih. Sampai sekarang tak boleh nak tidur. Rasa tak boleh duduk diam kalau tengok orang macam lapar ke, susah ke. Macam tak tahu, rasa sedih. Rasa sedih. Dulu masa muda-muda kadang kita tengok, kita teringin. Saya selalu doa, Ya Allah mudahkan saya. Sampai dulu-dulu kalau masa belajar, tengok kawan lapar. Saya ingat lagi, saya pinjam duit orang, saya pinjam duit kawan saya bagi duit ke orang tadi. Saya sendiri lapar, ada orang lapar. Setiap kali ada orang dulu tak ada baju, saya ambil baju saya tanggal baju saya, bagi baju kat dia. Gila kan? Mak saya kata, apalah kau ni? Ini satu je jubah ada. Kau bagi pula ke orang, ya nak? Tak ada, dah baju lain. Saya pakailah satu t-shirt biasa je, pergi surau. Nanti baru jubah, ada orang baru belajar Islam. Saya bagi jubah saya kat dia, balik pakai t-shirt je. Mak masa tu, daripada dulu lagi, ingat lagi. Tapi tuan-puan tahu tak apa dia? Kita rasa macam, rupanya saya selalu sebut, saya tanya kat anak-anak, apa tu kaya? Kaya ni banyak duit ke? Kaya ni ada rumah besar, ada kereta besar. Tak salah tuan-puan nak apa, ikut tuan-puan lah. Minat orang beza-beza kan? Ada orang minat kereta, ada orang tak minat kereta, minat rumah. Ada orang tak minat rumah, minat kereta. Ada orang minat nak belanja anak-anak. Ada orang minat beza-beza. Ada wanita kakak-kakak ni minat emas kan? Ha, kerja beli emas, ya, minat emas. Ada orang tak minat emas, dapat duit makan pun cukup dah ustaz. Ada orang lah hidup, emas tak minat langsung. Duit banyak tapi tak nak beli emas. Ha, dia tak nak apa, dia cuma nak bagi duit kat mak dia. Ya, setiap orang tu ada minat yang beza-beza dalam hidup. Tak salah kita ada minat, kita suka macam-macam. Tapi apa kaya sebenarnya? Saya selalu sebut kat anak-anak, jangan tunggu umur 40 kaya. Mungkin umur kita tak sampai 40 tahun. Ha, jangan tunggu jadi millionaire, jadi baru nak tak. Kaya ni dekat hati. Ada satu roti, boleh share dua orang. Tu kaya. Ada 10 roti yang boleh share dengan adik kita satu roti. Esok Allah Tuhan bagi 10 roti, boleh share dengan lebih ramai orang. Kalau ada 1000 roti, kita boleh share dengan lebih ramai orang. Esok ada 1,000,000 roti lebih share dengan lebih ramai orang. Bukan kaya tu dekat hati. Bila kita rasa gembira, dapat berkongsi dengan orang lain. Irfan, dengan Ustaz Luka Ikim. Slot dengan Profesor Ganti, Profesor Muhaya sebagainya. Masya Allah, masa tu kan. Jadi, untuk itu, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Masya Allah. Az-Zahrah, macam mana nak hadapi keluarga yang toksik masalah? Adakah kita, Masya Allah. Bila Az-Zahrah kan, macam mana kita nak hadap keluarga yang bermasalah? Jadi Zahra, kadang-kadang Allah buat kita diberi keluarga yang tak sempurna. Keluarga yang mungkin bergaduh siang malam. Keluarga, ada setengah kawan saya, ada seorang kawan. Saya ajak dia berdakwah, menjadi ikut program bantu orang khidmat masyarakat. Keluarga dia semua ramai yang isap dadah, mati sebab dadah. Tapi dia jadi orang yang baik. Dia jaga mak dia, dia jaga keluarga, dia bimbing keluarga. Dia uruskan adik-beradik, ada sebab HIV, sebagainya. Tapi dia kuat bimbing keluarga. Hari-hari doa keluarga, dia tak pernah putus asa dengan keluarga. Tuhan tak tanya kita, kenapa mak ayah tak jadi, pasangan tak jadi baik. Tak ditanya kenapa adik-beradik kamu tak baik, kenapa hidup kamu teruk. Tak ada soalan tu daripada Tuhan. Tapi Allah, Tuhan tanya kita, apa yang kamu buat dalam hidup untuk membantu orang lain. Kita tak ditanya kenapa dia tak berubah. Ustaz, orang tu tak berubah pun, bukan tugas kita untuk ubah sesiapa. Tugas kita bantu dia, bimbing dia, doakan dia. Itu je tugas kita. Ramai orang dia nak ambil kerja Tuhan. Dia nak ubah orang. Nak ambil kerja Allah. Dia nak ubah orang. Jadi bila orang tak berubah, dia kecewa. Penat je buat baik. Sama je. Penat je kita dakwah dia. Penat je kita ajar dia. Penat je kita tolong dia. Tak. Hari ni kita rasa penat tolong dia. Satu hari nanti dia doa kita waktu malam. Siapa sangka? Siapa sangka? Siapa sangka satu hari nanti tiba-tiba dia dakwah kita. Saya ada sekali pernah dakwah dekat satu IKM. Dan bila saya pergi situ, ada jumpa budak-budak yang diorang bagi budak yang teruk-teruk ni. Dia ikut saya. Bukan sikit punya teruk. Semua marah pergi program tu.
Dia orang memang mokok je memanjang dalam masjid, mokok dalam masjid, mokok tengah dengar ceramah punya something tu. Habis semua tu tua dimaki hamun, dimarah semua. Tapi dengan saya dia orang rapat. Malam-malam saya ceramah dia daripada isyak, diikut saya daripada malam ni macam ni. Dia tanya soalan-soalan nak agama, nak jadi baik, motivasi sampai pagi. Sampai pagi tanya soalan. Ha, saya dah hampir kat subuh saya baru tertidur. Saya selalu bawa budak-budak macam ni. Tapi sekali tu tak apa jadi. Saya lama tak jumpa dia orang. Saya pun sibuk, dah lama tak jumpa. Saya jumpa dia orang masa tu kat Melaka tak silap. Lama, tiba-tiba satu hari saya tengah ada satu program kat KL. Ada budak-budak ni peluk saya. Ada muka pun dah macam ustaz-ustaz dah peluk saya. Saya tanya, siapa ni? Ustaz tak ingat kita orang ke? Ustaz orang pertama ajak kita orang pergi masjid dan ustaz bagi motivasi kat kita orang. Dia peluk saya, dia nangis. Ustaz, terima kasih ustaz. Sampai sekarang kami ikut lagi program-program macam ni. Walaupun tanpa ustaz, kami teruskan. Dia peluk saya. Saya pun macam rasa bahagia sangat, bahagia sangat. Allahuakbar. Sebab tu saya kata kita bukan boleh baikkan siapa-siapa. Tapi kalau Tuhan Allah nak ubah hati seseorang menjadi manusia yang hebat, baik. Kita kalau tengok orang, kita rasa tak boleh nak sayang dia. Benci sangat. Macam nak buat? Ada orang itu tengok orang benci sangat. Kita ingat di sebalik dia ada mak dia yang sedang berdoa untuk dia. Di sebalik dia ada isteri yang sangat menantikan suami dia berubah. Di sebalik setiap orang ada mungkin suami dia menanti dia berubah. Teruk mana pun orang tu, mungkin ada anak-anak dia tak berhenti doakan untuk mak dia. Buruk-buruk mana orang tu, ada atuk nenek dia yang tak berhenti doakan dia. Kalau kita dapat bimbing, pimpin dia jadi manusia yang baik, berubah, bantu hidup dia. Dan kita telah bukan bahagiakan dia, kita telah bahagiakan mak dia, ayah dia. Macam mak ayah kita juga kan. Ada sekali saya jumpa budak darjah 5. Jual burger. Dalam burger tu ada dadah. Saya ringkaskan, saya pergi jumpa dia. Saya pernah cakap, kasar budak ni. Mencarut tak ingat. Dia tak pergi sekolah dah, ponting. Dia tinggal dengan nenek. Mak ayah dia bercerai dan tak pernah tengok dia. Mak kahwin lain, bapak kahwin lain. Dua-dua langsung tak tengok. Jadi apa jadi budak ni? Nenek dia jaga. Dan nenek dia pula dah pun sayang dia tapi dah macam putus asa dengan dia. Saya pergi jumpa dia. Dia tak nak cakap dengan saya. Kasar. Dia jual burger. Saya berbual dia. Last kali 3 hari saya pergi beli burger dia. Hari ketiga dia ikut saya. Dia ikut pergi masjid. Tengah saya tidur kat masjid. Masa tu kalau berdoa dakwah, tidur masjid lah kan. Paling murah sekali. Paling senang tidur hotel. Mahal kan. Pergi masjid je. Program saya kat masjid je. Tidur masjid. Rindu juga masjid kan. Dulu-dulu tidur masjid. Tiba tengah malam ada orang kejut saya. Ustaz dah tidur ke? Dia kejut saya. Memang dah tidur lah dik. Kan? Dia kejut saya kuat. Tapi dah jagalah kau ngacau aku tidur ni. Maaf cakap engkau aku yang budak-budak nak kenal kali. Engkau aku je. Tak adalah saya awak sangat. Engkau kejut aku ni. Jadi kata, ustaz, saya nak tanyalah. Saya ni jahat. Saya suka jumpa budak-budak jahat. Kita tak payah ceramah dia. Dia awal-awal dengan aku. Ustaz, saya ni jahat. Saya ni tak guna. Orang macam ni, dia senang dibimbing. Sebab dia sedar. Dia tak guna. Dia jahat. Dia selalu baik. Tapi time tak ada orang. Kalau tengah ada orang, budak jahat ni tak boleh ceramah ramai. Dia nak tunjuk dia something. Nak tunjuk dia hebat. Tapi kalau kita berdua dengan dia, dia memang akan hati ke hati. Sebab tu dengan anak-anak yang nakal-nakal, yang masalah. Ada masa kita jangan tegur di depan ramai orang. Dia jadi ego, jadi memberontak. Kita tegur dia hati ke hati. Cakap pada hati ke hati. Anak-anak dah remaja ni, saya pesan diri saya lah. Ada sesekala ajak duduk, minum, cakap-cakap dengan dia. Pelan-pelan, berbual-bual. Dia nak dilayan sebagai manusia. Bukan nak layak istimewa sangat. Dia cuma nak kita layan dia sebagai manusia. Cakap dengan dia. Ayah sayang ke awak, kakak. Abang, ayah sayang ke abang. Mak sayang ke abang. Berbual. Dia anak-anak dah dewasa ni kena cakap-cakap. Berbual-bual, cakap-cakap dengan dia. Apa jadi kat adik tadi? Ni baru je 5 tapi dah matang. Nampak macam teruk kan? Macam tak guna orangnya tapi matang. Maaf saya sebut macam tu. Dia kata, ustaz saya jahat. Awak buat apa? Saya jahat ustaz. Awak buat apa? Saya jahat ustaz. Dan saya ringkaskan. Apa jahat apa? Tunjuk dalam beg. Dalam beg dia ada juga benda-benda macam ganja, dadah. Begitulah lebih kurang lah. Saya suruh dia letak jauh-jauh beg tu. Nak cakap-cakap macam saya. Ni bukan sikit punya jahat dek. Ini kau dengan aku dua-dua kena hukum gantung. Ni letak jauh-jauh dek. Saya nak cakap tadi soalan agama letak jauh-jauh. Jaga jaga dadah semua ni. Yang kita-kita sekali kena. Kalau ceramah orang tengok kalau bawa dadah jangan cakap. Lari je, cabut lari kan. Jangan dekat-dekat. Tapi adik saya suruh letak beg jauh, dia bual dengan saya. Malam tu saya tengah semayang, dia ikut saya semayang. Saya ringkaskanlah dia jam 5. Saya hadiahkan dia baju. Dia bawa saya jumpa kawan-kawan yang nakal-nakal, yang abang-abang yang degil-degil ni. Saya pergi ceramah dia orang. Saya ringkaskan lagi. Tiba-tiba tahu apa jadi, saya nak balik KL, dia peluk saya. Ustaz, saya nak ikut ustaz balik KL boleh? Saya pernah cerita kisah ni dekat live ni. Boleh ikut ustaz balik KL? Saya kata kat dia, memang tak boleh lah dek. Boleh lah ustaz, saya nak jadi baik. Semua orang tak percaya saya boleh jadi baik. Saya jumpa nenek ni. Makcik, saya nak bawa cucu makcik pergi KL. Tak payahlah ustaz, cucu saya ni jahat. Dia kata, tak payahlah cucu saya ni jahat. Jahat apa? Memang jahat betul lah.
Ha, janganlah Ustaz. Ha, tak adalah makcik dia baik je. Syaitan je yang goda-goda dia ni. Bukan, dia ni lah syaitan Ustaz. Dia kata. Tak apalah makcik, syaitan pun syaitan. Bukan syaitan biasa budak ni Ustaz. Dajjal budak ni. Nenek dia kata, saya pun bawa pergi KL. Saya ringkaskan. Sampai KL, dia belajar agama, belajar madrasah. Bila saya jumpa dah setahun, dia kata, Ustaz, saya dah hafal 10 juz Al-Quran. Saya dah hafal 10 juz Al-Quran. Baik budaknya. Dia jumpa saya, dia nangis. Ustaz, kenapa dah lama tak tengok saya? Saya rindu kat Ustaz. Saya sayang kat Ustaz. Hari-hari saya doakan Ustaz. Saya jumpa adik tadi, saya menangis. Dan saya tahu sebab apa. Saya dah tak ingat dia sangat. Walau saya bayar yuran dia, saya bantu dia. Tapi saya dah tak ingat dia sangat. Saya dah tak ingat dia sangat. Tapi dia tak berhenti doakan saya. Sebab tu dalam hidup, kadang-kadang kita nampak macam kita tolong orang. Tapi kita tak tahu rupa-rupanya doa-doa anak-anak tu. Disebabkan itu, Tuhan sayang kita. Disebabkan itu, Allah sayang kita. Disebabkan itu, kita diberi rezeki lebih lagi. Kita lebih tenang, bahagia. Tuan-tuan puan-puan, ramai orang kat luar sana, nasib mereka tak macam nasib hidup kita. Ada yang tak ada mak, ada yang tak ada ayah, tak ada abang, kakak, adik. Tak ada siapa-siapa dalam hidup. Ada orang, dia tak ada siapa-siapa dalam hidup. Kita dah tua-tua ni macam saya, ni dah berumur macam ni, mak hilang. Pun rasa pedih. Sampai sekarang boleh terasa sedih. Dia rindu kat mak. Ha, rindu suara mak. Dengar suara mak pun rasa nak nangis. Rindu suara mak. Tapi ramai orang kat luar sana, nasib hidup dia tak sama macam nasib hidup kita. Sebab tu kita kena rasa sayang pada semua manusia dalam dunia. Tanpa mengira bangsa agama. Untuk tolong orang ni, jangan tengok bangsa dia, jangan tengok agama dia. Kita tolong orang, ada orang salah faham. Mungkin tolong orang sebab kita nak suruh dia apa, ikut kita ke, masuk Islam ke. Tak. Kita tolong semua orang sebab perintah Allah, Tuhan, untuk kita tolong semua orang dalam dunia. Dan kita berkongsi segala kebaikan kita dengan mereka. Itu saja. Kita boleh nak apa, tolong semua orang. Walau binatang, haiwan pun kita tolong. Rasa sayang. Dan kalau kan pernah dengar satu orang pelacur yang jahat. Dengan pelacur kan kerja tak baik. Nampak seekor anjing, dia bagi minum. Disebabkan itu Allah ampunkan dia. Maafkan dia masuk dalam syurga. Bagi minum seekor anjing yang terbiar pun boleh jadi sebab masuk syurga. Macam mana kalau kita tolong orang, khidmat pada orang lain, gembirakan keluarga, cari orang miskin, anak yatim, orang-orang susah, lagilah Tuhan akan sayang kita. Untuk itu, tuan-puan, Yana, nampak Ustaz kat Jayan Taman Permata. Teringin nak sembang-sembang dengan Ustaz. Kamal Bakar. Oh Allah, bless him, bless family. Syahril, sama Ustaz rindu mak. Guna Maria, kalau ke Tasik Gelugo Ustaz, pergi rumah ibu saya. Ibu saya sakit kanser payudara tahap 4. Semoga sembuh kan mak. Khairul Amin, Mastira, Radi, Nur Najwa, Jamilah, Bakri, Ana, Lina, Alan, Cik Anggo, Zamri, Siti Aisyah, Kuzaifah, Al-Azli. Ni sahabat-sahabat saya ni, gambar dengan saya tu. Mala, Alfi, Farah, Putri, Jessica, Abdullah, Yusof. Doakan anak saya Ustaz. Anak saya OKU kena langgar, lari, lumpuh. Semoga puan sabar, tabah ya. Semoga anak puan Allah beri kekuatan, sehat. Liza, rindu mak. Princess Snow, terima kasih Ustaz bantu rakyat Malaysia. Azimah, Azmi. Dan tuan pastikan ni zaman yang betul-betul sangat berat kan? Ujian sangat berat, besar. Jadi waktu ni siapa yang boleh tolong, tolong. Siapa yang ada ni, kita tengok jiran-jiran, ada adik-beradik, keluarga itu susah kan, tolong sikit-sikit. Mak ayah, mak ayah mertua, anak-anak kita, menantu ke, siapa-siapa susah, tolong tak apa. Jangan kita simpan kan apa-apa, tak boleh tolongan duit dengan tenaga. Paling kurang kita doakan dia. Jangan ni. Dan kalau kita sendiri masalah, malam-malam amalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan Kau. Subhanaka inni masuci Engkau, kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku zalim, aku kurang. Nangis malam-malam. Ya Allah, tak ada apa-apa. Ya Allah, Kau yang buat semua. Ya Allah, Kau yang bagi bahagia, tenang, gembira. Kau yang selesaikan masalah. Kau yang beri penyakit ni. Ya Allah, hilangkanlah penyakit ni. Tak ada siapa boleh selesaikan masalah hidup saya melainkan Kau. Malam-malam nangis ke Allah. Doakan buat saudara kita, semua seluruh dunia, Islam, bukan Islam, semua orang, sebuah keluarga. Kita, cikgu saya kata, kalau kita tengok orang, kita rasa sayang. Si Ranjivi, Ro, and all the best. Jadi, tengok orang, kita rasa sayang. Tu tanda Tuhan sayang kita. Tu tanda Allah sayang kita. Tapi kalau kita tengok orang, kita rasa benci. Tu sebenarnya bukan orang tu yang tak baik. Sebab hati kita yang tak bersih. And saya selalu orang tanya, Ustaz tu kan teruk, jahat. Dia nak tolong orang, satu je syarat dia. Jangan tolong orang sebab orang tu.
tolong orang kerana Allah, kerana Tuhan. Kalau kita tolong orang sebab orang, kadang-kadang kita kecewa. Orang tu tak terima kasih ke? Orang tu tak 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 apa, tak senyum ke? Orang tu tak hargai ke? Orang tu tak berubah ke? Kita pun kecewa. Orang tu tipu kita ke? Kita pun kecewa. Sebab kita buat baik untuk orang. Yang nak bagi kita mulia siapa? Kan Tuhan yang bagi, Allah yang bagi. Yang nak bagi rezeki pada kita siapa? Kan Allah. Berapa kalilah hidup kita rasa macam nak mati, Allah buka jalan untuk kita keluar. Abang Rahim kan, ha, perniagaan maju balik. Abang Rahim ni sahabat saya yang meniaga kat pasar, pasar Selayang. Beli-beli sayur banyak-banyak. Nak order banyak, beli kat Abang Rahim. Rahim Ain. Toke sayur yang besar. Mudah-mudahan maju bang eh. Bisnes memang teruk sekarang bang kan. Semua teruk. Saya ada 3 restoran makan kan. Tahu macam mana. Memang orang kata order online ni, ni cerita orang meniaga pula lah. Memang tak dilepas kan dari segi ni semua. Memang tak lepas sangat lah. Memang jauh lah. Dari segi tu memang kita kena ada duit untuk bayar gaji pekerja semua sekali. Memang down lah kalau bisnes makan, bisnes-bisnes yang kini yang saya alami sendiri. Memang dia akan down. Mereka setahun lepas, tambah lagi setahun ni, itu buka sekejap, ada rezeki lebih sikit. Order-order online ni kurang sikit kan. Memang bukan kurang sikit, kurang banyak. Tak lepas lah. Nak survive tu tak lepas. Saya sendiri tak lepas. Bayangkan ramai-ramai kenal pun tak lepas. Tapi alhamdulillah ada simpanan, ada bisnes yang lain. Michael Chai. Kelana. Zaiwari. Michael Chai. Sedap eh. Aini Rahim. Edison. Saya umur 63. Sejak umur 6 tahun saya belajar Quran. Sampai sekarang tak pandai-pandai. Jalan. Tak apa abang. Pelan-pelan kan. Yang penting solat fardu. Solat fardu awal waktu. Abang Edison. Jaga solat fardu awal waktu. Jaga solat fardu. Dalam solat fardu yang wajib takbir, fatihah, tahiyat, salam. Takbir Allah Akbar, fatihah, lepas tu tahiyat, salam kanan. Tu yang wajib. Amal tu dulu pun dah cukup. Pelan-pelan tambah-tambah yang lain-lain. Jangan pernah putus asa. Allah minta satu je daripada kita. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Allah suka orang yang bergantung kat dia. Rasa dia sayang kita. Tu benda yang Allah bertindak mengikut sangkaan kita. Dalam hadis ada seorang alim kata, Syekh Ustaz Al-Khandahlawi, pertolongan Allah datang mengikut tahap keyakinan kita. Keyakinan kita kepada dia. Ustaz, dia kabulkan doa saya ke? Saya tak baik. Bukan sebab kita baik. Sebab Allah tu maha baik. Nah, sebab kita baik, tak sebab Tuhan tu baik. Dia kabul doa kita bukan sebab kita baik. Sebab dia baik. Dia maha pemurah, maha penyayang. Jadi selalu sangka baik ya, selalu sangka baik ya. Dan baca doa tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fairul, ustaz doakan abah saya baru meninggal hari Sabtu, positif COVID. Kami 11 orang termasuk arwah positif. Allah sayang ke arwah. Semoga sabar abang kan. Ini ujian untuk kita semua. Dan saya doakan keluarga semua tabah dan saya doakan abah Fairul Allah hadiahkan syurga keampunan, syurga Firdaus mudah-mudahan. Dan kita kadang-kadang kalau kita sayang seseorang, abang Fairul kan, kita rasa macam kan bagus kalau kita yang pergi, jangan dia yang pergi. Kadang terfikir macam tu kalau kita sayang mak ayah, ada orang hilang anak, dia sayang anak. Kan bagus kalau saya yang pergi, jangan dia yang pergi. Tapi tahu tak apa dia? Kalau dia ada pun dia nak dia yang pergi, bukan kita yang pergi. Jadi siapa yang telah pergi, kita yakin Allah nak bagi dia berehat lebih awal daripada kita. Dan Tuhan nak kita yang lebih hidup ni meneruskan perjuangan dalam hidup. Kalau dia bangun balik, agaknya itulah pesannya pada kita. Tak bangun balik, fikir pesan dia pada, kalau boleh bercakap, itulah dia nak cakap. Apa dia? Teruskan perjuangan dalam hidup. Jangan pernah fikir mati, teruskan hidup. Fikir mati maksudnya jangan asyik fikir bila nak mati, nak mati, nak kiamat, nak mati, nak kiamat. Bukan macam tu hidup ni. Hidup mati, kiamat ni mesti datang. Mesti. Mati dengan kiamat ni mesti datang. Dia tak akan makin jauh, dia mesti makin dekat. Kalau tak esok, lusa, minggu depan, tahun depan, mesti datang, mesti makin dekat. Tapi soalannya bukan bila mati, bila kiamat. Soalannya, adakah kita telah menjadi manusia yang baik dalam hidup? Selagi hidup, berjuang. Selagi boleh bangun, bangun. Selagi boleh berdakwah, berdakwah. Selagi boleh menolong orang, menolong orang. Selagi boleh berdoa, berdoa. Selagi boleh menangis, menangis. Selagi boleh buat orang lain gembira, gembirakan orang lain. Selagi boleh bahagiakan keluarga, bahagiakan. Dekat rumah sayang keluarga, peluk anak-anak. Kadang orang stres kan kat luar COVID, dunia nak kiamat. Jadi orang pun jadi dalam rumah, dengan keluarga jadi kasar kan, kurang senyum, kurang sayang keluarga. Terus sayang keluarga, cakap baik-baik dengan anak-anak. Peluk anak-anak, ni waktu untuk kita nikmati, peluk anak-anak. Ada seorang sahabat peluk anak. Nabi kata, kamu sayang anak ni? Ya Rasulullah, saya sayang anak ni. Sabda Nabi, masa kamu sayang anak ni, Allah sangat sayang pada kamu. Rupanya bila kita peluk anak, rahmat Allah mencurah-curah pada kita. Jo Kumaran.
Putri Salju, Azroi Mang, Fauziah Leo, Dylan Perit, Edison Chaniago. Pernah satu masa anak saya hantar, pergi hantar tempat guru ngaji. Tak apa bang, mana-mana pun boleh kita belajar, terus belajar eh. Izzah Ijami, Michael Chai, Firdaus Suhaila, Guna Maria, berikan tip agar saya kurangkan marah sewaktu bersama keluarga. Jadi Guna Maria kan, kenapa kita marah? Kita marah selalu sebab apa tuan-puan? Kita marah sebab orang ke sebab kita? Kita tak marah diri kita, jarang orang marah diri sendiri. Eh, jahatnya aku. Tak. Orang selalu marahnya sebab orang. Naik kereta, orang potong laju gitu. Macam kau seorang nak cepat. Dah tahu nak cepat, keluar lah awal. Bawa tu, hegi-hegi. Terlanggar orang, mati semua sekali. Kita marah dia dengar tak? Dia tak dengar. Yang dengar siapa? Isteri anak kita dalam kereta. Ha, kenapa kita marah? Kita marah orang lain. Selalu orang marah sebab dia marah atas tindakan orang. Kita tak boleh nak kawal apa yang berlaku dalam dunia ni. Kita ada kuasa nak kawal sesiapa. Tapi kita boleh kawal sangkaan kita terhadap apa yang berlaku. Itu selalu saya bersangka baik. Itu saya kata ubat bahagia. Banyak bersangka baik pada apa yang terjadi. Kemuncaknya, sangka baik pada Tuhan. Sangka baik pada Allah. Sangka baik. Ada rahmat ni. Saya selalu kalau terjatuh, saya percaya ada rahmat ni. Kalau susah, saya kemalangan, ada rahmat ni. Mungkin kalau tak kemalangan ke sini, kat depan lagi teruk. Alhamdulillah, saya selamat. Selalu sangka baik. Sangka baik. Ada rahmat ni, ada rahmat. Ada rahmat nak datang ni. Ada rezeki nak datang ni. Ada benda Allah nak bagi ni. Ada benda baik Allah nak bagi. Dia selalu sangka baik. Anak-anak contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam anak-anak kita rasa sayang. Tengok anak-anak rasa sayang. Tengok anak bising-bising, alhamdulillah rasa sayang. Ada lagi anak-anak. Ada orang kehilangan orang dia sayang. Ada orang rindu suara orang anak-anak dia. Rumah pun dah sunyi, dah tak ada anak-anak. Nikmati masa anak-anak kita bising-bising, gaduh-gaduh. Memang anak-anak macam tu, nikmati. Sebab ada satu hari dalam hidup nanti anak tu ada, tak dekat rumah. Mak ayah rindu. Tu yang atuk nenek, mak ayah kita pergi tengok cucu. Sebab rindu suara anak-anak. Rindu. Tu nikmati hidup ni. Nikmati. Tengok isteri bising-bising kau sebelah. Nikmati. Anak, suami, mama ni nikmati. Esok dah tak ada orang kat sebelah. Sunyi je malam-malam. Jadi nikmati hidup. Nikmati. Percaya, yakin. Tu selalu bersangka baik. Selalu bersangka baik. Sangka baik. Banyak bersangka baik. Dan rumah tangga ada tiga perkara buat bersama. Ni sibuk macam mana, tiga perkara buat. Satu, makan sekali. Nak datang kasih sayang, makan sekali. Ada satu keluarga kat luar negara. Dia tengah jalan-jalan. Dia nampak ada orang Islam ni tengah makan dalam dulang. Orang dulu-dulu makan dalam dulang. Kalau orang Cina dulu kan. Sekarang Chinese ni. Dulu-dulu atuk nenek kan ambil guna apa, chopstick ambil letak kat anak. Tengok ni drama-drama Cina kan. Ambil sayur letak kat pinggan anak. Lauk letak kat pinggan anak. Ayah saya selalu buat macam tu lah. Ambil lauk letak kat anak. Sebenarnya boleh ambil sendiri je. Kasih sayang. Kalau cerita Tamil kan. Cerita Tamil. Macam mana cerita Tamil? Kan makan kalau cerita Tamil kan. Kalau cerita kampung-kampung tu. Cerita siapa nama hero tu kan. Rajinikan ke kan. Kan cerita kampung-kampung kan. Dia cerita Rajinikan. Cerita apa tak nama jadi raja. Apa entah cerita tu. Dia duduk. Dia dah patut jadi orang besar. Tiba-tiba duduk kat kampung-kampung. Orang semua datang pergi tengok dia apa. Dia buat Rajinikan. Oh, cerita Tamil. Rajinikan tu buat apa. Apa dia buat? Oh, dia bagi orang makan. Walaupun dia miskin, bagi orang makan. Siap senduk letak dalam bekas-bekas orang. Siap ambil makanan. Buat gaul-gaul mak-mak dulu. Suap makanan dalam mulut. Dia kasih sayang. Orang Melayu bersama. Orang Jawa bersama. Makan dalam dulang. Nasi ambeng. Makan kasih sayang. Dulu-dulu. Sekarang kurang kasih sayang. Makan seorang tengok TV. Seorang tengok handphone. Seorang makan kat bilik. Seorang makan kat luar. Tu makan dengan kasih sayang. Kalau boleh satu meja. Kalau ada satu pinggan, ikutlah hadap tuan-puan macam mana. Kongsi dekat-dekat. Kalau meja rapat-rapat, bagus meja rapat-rapat. Dengan meja besar-besar macam tu. Tu untuk tetamu boleh. Dengan keluarga cek meja kecil-kecil. Kalau boleh makan kat bawah, saya makan kat bawah. Ada sekali meja, ada meja kau masih kecil je. Walaupun biar sempit-sempit. Keluarga tu biar sempit-sempit. Dekat-dekat, suap makan. Jadi kasih sayang. Ambil suap. Berkat. Saya kalau jumpa budak jahat, satu saya cakap sayang. Kedua saya suap makan. Ketiga saya peluk. Tuan-puan dan keluarga buat macam tu. Selalu cakap sayang kat anak-anak. Panggil anak cakap. Bisikkan dia. Bapak sayang kat kau. Yang abang sayang kau. Betul-betul sayang kau. Syukur yang Allah temukan kita. Kan rasa tenang. Cakap ke anak. Abang, ayah sayang kat kakak. Dan ayah rindu kakak. Daripada mula-mula dapat akal. Bahagia sangat. Rindu kakak. Maaf ya, ayah jarang dekat rumah. Jumpa anak lelaki. Ayah sayang kat kau bang. Walau kau ada ni. Cakap nak ayah sayangkan. Dia cakap sayang kat anak kita. Cakap sayang. Kedua, beri suap makan. Suap makan dengan keluarga. Jadi kasih sayang. Sekarang kenapa kurang kasih sayang? Kita makan tengok handphone, makan kita dah berjauhan. Paling kurang sekali sehari makan dengan keluarga.
Jangan tunggu raya makanan keluarga. Ha, tahun ni tahun baru Cina dah tak dapat jumpa keluarga. Sebab tu ada hari-hari kat rumah nikmati makan dengan keluarga. Ha, raya itu raya Idul Fitri, raya haji. Ni tak tahu sampai bila pula raya tak jumpa keluarga besar ni. Tu tu suap makan kan. Ha, ketiga, selalu beri pelukan pada keluarga, beri pelukan. Dalam keluarga ni jangan tanya apa yang patut kita dapat. Tapi tanya apa patut kita buat. Apa yang Allah nak kita buat? Apa Tuhan nak kita buat? Orang lain tak tunaikan hak kita, kita maafkan, doa. Seterusnya selalu doakan keluarga. Doa keluarga, sebut nama satu-satu, ayah, mak, ayah mertua, mak mertua, abang, kakak ipar, adik, adik ipar, anak saudara, sebut nama satu-satu. Doa ni mendekatkan hati. Sekarang kenapa kita macam tengok marah je? Sebab kita doakan dia. Ada orang sakit hati pula tengok anak saudara berjaya, tengok orang ni berjaya, tengok sepupu berjaya, tengok adik-beradik berjaya. Ada orang dengki. Entah sebab apa dengki? Sebab tak doakan. Dia jadi benci je, jadi benci. Suami pun berapa lama hidup? Berapa kali abang doakan untuk isteri abang? Sebab isteri berapa kali doa untuk suami? Kan? Jadi tu nak ni apa dia? Selalu cakap sayang dalam keluarga. Sunnah Nabi dapat pahala. Orang kat luar negara selalu cakap sayang, I love you. Kita cakap sayang ni malu-malu. Cakap sayang. Ada seorang sahabat tengok seorang lelaki, saya sayang ni. Nabi kata beritahu dia sekarang. Dia bukan isteri dia, bukan keluarga dia. Laki sama laki cakap sayang. Tahu tak ucapan sayang apa? Hargai baik orang. Nampak orang baik, cakap sayang. Ha, cakap sayang kat dia. Doakan dia. Saya bila tolong orang ni, saya terharu tengok kalau pergi, kalau tuan-puan yang Islam semua doakan. Saya tengok kat sokabar-sokabar Cina, ada orang tag saya pun. Ha, dia orang cakap bagus. Dia orang beri kata-kata semangat. Jadi begitu kita dalam hidup, bagi semangat pada anak muda. Cakap sayang kat dia. Saya sayang kat awak. Ha, saya sayang kat kau ni. Bagus kau ni, dik. Bagus, rajin. Allah sayang kat kau. Dia selalu cakap sayang. Kedua, suap makan. Tiga, kalau boleh yang keluarga, beri pelukan. Pelukan ni penting. Jauh sangat kadang. Anak-anak perempuan kita dah besar-besar, dia rindu. Rindu ayah dia. Ayah dia tengok-tengok, jeling-jeling je dia. Peluk dia. Cakap sayang kat dia. Kan? Ha, peluk. Sebagai seorang ayah, peluk anak. Peluk dia. Ha, sebagai seorang anak, peluk ayah. Kan rindu kat ayah, kat mak. Jadi ucap sayang pada keluarga. Masya Allah. Baik, terima kasih tuan-puan. Siddiqah, Rosmaini, Nur Aisyah. Ha, cukuplah tu. Wan Natrah, Aslina, Muhammad Huzairi, doa, usaha. Masya Allah. Tamrin, kongsi-kongsi kan. Ha, Nana Syafina, Intan Zuraini. Ha, Masya Allah. Begitulah kalau tak nak marah. Antara tip nak marah tadi, kita satu, kita bersangka baik. Dan selalu sangka baik. Tak boleh nak ubah orang, tapi ubah sangkaan kita. Tengok bawa laju, sangka baik. Dia ada kecemasan, dia nak pergi hospital, isteri nak bersalin. Jadi marah tak? Dia nak terkencing katnya, nak terberak lah, kesian. Biarlah dipotong. Ha, macam tu. Jadi kita tak marah orang. Kesian dia yang nak terberak dah tu. Tak jadi maaf nak pergi sakit perut dan memulas perut. Jadi tak jadi nak marah. Tengok orang, oh sangka baik, oh sangka baik. Oh ni anak buat sini, sangka baik. Ha, dia kata sediakan 70 sebab. Sebelum ni cakap bagi sebab, kita pula bagi sebab untuk dia. Ha, ini tak 70 sebab kita nak marah dia. Kita tengok buat salah, kita cari 70 sebab untuk benci dia. Tak. Sediakan 70 sebab kenapa dia buat macam tu. Ha, sediakan 70 sebab. Kenapa dia buat macam ni? Kenapa dia buat macam ni? Malam doakan dia. Siang tugas kita, sebarkan kasih sayang pada manusia. Ha, sebarkan kasih sayang. Malam, kita doakan dia. Sebut nak depan Tuhan nama dia. Ya Allah, saya sayang dia. Saya sayang dia. Dia sakit, sembuhkan ya Allah. Saya jumpa dia. Susah, saya tak nak tolong dia. Saya tolonglah ya Allah. Jadi kita selalu doakan orang lain. Doakan. Ha, walau berbeza bangsa, agama, sayang semua orang. Doakan semua orang. Ha, tengok anjing pun kesian sayang. Tak suruh tuan-puan suka. Tuan-puan dia kecil tak biasa dengan anjing contohnya kan. Ha, tak biasa. Bukan suruh pergi peluk anjing contohnya tak biasa. Ha, yang tak pernah tengok pun. Tengok pun takut kan. Dengan menyalak pun dah lari tentang pukang semua sekali. Ha, tapi ada... tapi apa dia, ada kawan-kawan saya kat Instagram kan, anjing tu keluar berlari semua kawan-kawan saya. Cuba tengok kat Instagram saya. Ha, sahabat saya kan yang macam-macam melompat juga semua, berpeluk satu sama lain, tak biasa. Tapi kita bagi dia makan, kita ni apa, kita ni rasa sayang. Maksud saya tak semesti kita sayang orang tu kita kena dekat dengan dia, kita kena ni. Tapi daripada jauh kita doakan dia. Orang kata apa, walau kita jauh dari segi jasad macam mana, tapi hati kita saling mendoakan, sayang menyayangi. Sebenarnya bila kita sayang menyayangi, nanti Tuhan Allah tu rahmat dalam dunia ni. Benci-membenci ni tak menguntungkan sesiapa. Kita tak untung, dia pun tak untung. Yang untung siapa? Syaitan, rahmat Allah pun lari daripada kita. Yang kita buat baik ni bukan sebab orang. Kita buat baik ni supaya Allah sayang kita. Kaide doakan Ustaz, frontliner KKM, Masya Allah. Ni abang-abang KKM semua sekali, kakak-kakak ni susah kat KKM ni, kesian. Teruk kerja, kerja dia berdouble-double. Budak-budak maksudnya saya teruk. Saya dah banyak lawat hospital kan.
tu tu tak senang pakai macam tu 24 jam. Gila jugalah, ramai jugalah orang yang nak berhenti, nak ni saya jumpa kawan-kawan saya, bukan nak berhenti lah, macam nak berhenti, stres. Tapi tu kita bagi semangat kan, dah setahun kita pun rasa stres, dia orang pun stres, semua orang sekarang stres, tu saling mendoakan, bagi sokongan, mudahkan, insyaAllah Allah kembalikan. Di sebalik ujian ni saya percaya ada rahmat yang sangat besar Allah nak beri. Sangka baik, jangan sangka bukan-bukan, jangan marah-marah orang lain. Muni Zulkifli, macam mana kalau orang benci tanpa sebab Ustaz? Kalau orang benci kita tanpa sebab. Jadi Muni eh, kita tak boleh nak kawal orang benci kita, orang marah kita, kita nak kawal. Yang penting kita buat yang paling baik dalam hidup dan kita doakan orang lain. Dia nak benci kita tak apa, tapi jangan benci dia. Kita doakan dia, ya Allah. Tapi kalau sakitkan hati kita, kita tak payah dekat dengan dia, tapi doa untuk dia baik-baik. Contoh dalam Facebook ni lah, kadang-kadang ada orang tulis bukan-bukan. Apa nak buat? Kita nak positifnya, kita block je dia. Kalau orang tulis bukan-bukan, macam carut ni, bukan dunia nak macam, buat apa kita nak layan? Munasabah ke umur-umur macam kita ni nak mencarut-carut, cakap maki hamun, keluar perkataan bukan-bukan? Umur macam kita ni wajar tak cakap macam tu? Kalau anak kita cakap bukan-bukan, kita tu kata, mak cili mulut kau nanti. Kita pergi, kita pulas mulut dia kalau dia cakap tak senonoh. Kalau kita yang dah berumur-umur begini, yang dah dewasa, dah berkeluarga, cakap bukan-bukan, lagi tak patut. Sebab tu dalam keluarga, selalu pesan, jangan macam mana marah pun, jangan mencarut-carut, jangan hina-hina orang, jangan cakap bukan-bukan, jangan maki hamun. Buang perkataan tu daripada hidup. Saya maafkan, saya semenjak umur 12 tahun, cikgu-cikgu saya ajar, buang perkataan bukan-bukan. Daripada dulu kalau saya dengar kan, habislah, matilah, exam mati. Dengan exam esok pun, saya tak cakap mati, insyaAllah. Allah bersama saya, tiada apa yang mustahil. Saya ada Allah, Tuhan nak saya, maksud saya ada Tuhan, Tuhan mesti tolong saya. Kita beri yang terpaling baik. Apa kita dapat, kita terima. Tak semua kita nak, kita dapat. Banyak benda yang saya nak dalam hidup, tak dapat. Tapi kita selalu fikir yang Tuhan sayang kita, dia sayang kita, dia sayang kita. Sampai saya fikir balik semula, rupanya semua apa yang saya nak, semua Allah beri. Semua Tuhan beri dengan kebaikan. Untuk tu, doa ke orang lain. Semua sekali Muni kan. Doakan Salina, Irina, now. God bless you. Because you people will see how grateful Muslim. Kita sayang semua orang. Belajar sayang semua orang. Tak tahu semenjak bila. Saya selalu sebut, semenjak bila tak tahu kita dia ada orang setengah benci orang lain. Kita tengok orang baik, kita sayang. Doa. Ustaz saya ajar nampak orang baik. Ya Allah, dia baik. Berilah kebaikan daripada kita. Macam tu. Jangan tengok orang baik. Macam rajin sangat. Nampak je rajin. Perangai. Nampak baik dia doa. Ya Allah, baik dia tu kau beri kat saya. Nampak orang jahat pula, ya Allah, dia tu baik tapi dia lupa, lalai, ya Allah, ingatkan dia, ubah dia jadi baik, ya Allah, supaya dia dapat bersama-sama saya buat kebaikan. Jadi nampak orang buat buruk, doakan macam tu. Orang puji kita pula, apa nak doa? Orang puji baiknya Ustaz, kita pun perasan, bukan perasan, doa. Abu Bakar ajar doa, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnu wa fadli ma la ya'lamun, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka nampak, dan jadikan aku, dan tutupilah, ampunkan dosa aku daripada apa yang mereka tidak ketahui. Kita nampak baik sebab Tuhan tutup aib kita. Kita nampak baik sebab Allah tutup aib kita. Banyak keburukan kita yang Allah tutup. Nampak baik kan. Sekali Allah buka keburukan, kita pun buruk macam orang lain. Sebab tu kalau membenci orang, jangan terlalu benci. Nampak dosa orang, benci sangat ke orang. Jangan kan. Kita dulu pun ada orang doa kita. Kita kan giliran kita untuk doa ke orang lain. Tugas menghukum manusia ni kerja Allah SWT, kerja Tuhan. Tugas kita menyayangi orang, sebarkan kebaikan, kongsi kebaikan, dan akhlak yang mulia. Macam tu. Saya selalu sebut, antara dakwah ni dua. Satu bil lisan, satu bil hal. Dakwah dengan akhlak. Dan anak-anak, sebab tu kata jangan risau anak-anak tak dengar cakap kita. Tapi risau anak-anak tengok akhlak kita. Dia tak dengar cakap kita, jangan kecil hati. Kita merajuk betul kalau anak tak dengar kita panggil, tak dengar kita cakap. Tapi apa yang patutlah kita lebih risau? Risau anak-anak sedang tengok akhlak kita. Dia tak dengar cakap kita, kita pun maki hamun dia. Esok dia terbiasa maki hamun. Dia pula jadi lebih berdendam, marah. Sebab tu kita selalu tengok mak ayah kita. Kalau tengok mak ayah bergaduh, apa rasa? Kita rasa macam sedih kan? Ayah marah mak ke, mak marah ayah. Dah tu macam ni pun kita rasa sedih. Kalau mak ayah kita bergaduh sekali-sekala, kita rasa sedih. Mak ayah hari ni hari-hari bergaduh depan anak-anak. Maki hamun, mencarut, hempas barang. Macam mana kesian tak ke anak-anak kita? Kesian tak ke anak-anak zaman sekarang? Kesian. Zaman sekarang kesian anak-anak. Hari-hari dengan bapak mencarut, mak mencarut, cakap bukan-bukan. Semoga Allah selamatkan anak-anak kita semua. Untuk tu, tuan-puan, jangan pernah bergaduh depan anak-anak. Jangan bergaduh-gaduh depan anak-anak. Jangan masam-masam muka depan anak-anak. Baik, terima kasih semua sekali. Mudah-mudahan last sana ya. Along, Ranger, Hajariah, P
Bikisan Rindu, Ijami, Muni, Nur Izzah, Kashraf, Dani, Dani Lia, Yati, Syah Idris. Saya sedih ayah meninggal, tak ada semangat. Saya doakan Allah beri kekuatan. Mudah-mudahan dapat jumpa dengan Syurga Firdaus. Biarlah ayah kita berehat, biarlah ayah puan berehat, supaya kita meneruskan buat baik. Setiap kali buat baik, doa ya Allah, kalau ada pahala untuk apa yang saya buat, saya hadiahkan buat arwah ayah saya, arwah mak saya, Zana, Azura. Semoga sembuh penyakit Nur Hashimah, Kia, Kaisara, Khadijah, Ifah, Rin. Rasa positif tak apa, Ustaz, jangan positif COVID. InsyaAllah negatif. Tapi kalau positif pun terima. Datang ke diri Allah. Kula yusibana. Kita berusaha. Apa-apa yang pesan, berusaha. Berdoa. Dan macam sama, bila terkena je, kula yusibana. Illa ma kataballahu lana huwa maulana. Ada kawan saya kan, dia kata, habislah Ustaz, matilah. Saya dah positif COVID, Ustaz, matilah. Habislah Ustaz, matilah. Tak mati lagi. Boleh berjalan, boleh bercakap. Ada tangan, kaki. Bernafas okey lagi. Bernafas semua okey lagi. Semua okey lagi. Cuma terkena kuarantin je. Jadi, maksud saya setengah ada orang begitu. Jadi, alhamdulillah, syukur pada Allah. Syukur, boleh berjalan. Boleh cakap, habislah Ustaz. Habislah, tak ada apa tinggal. Boleh lagi. Boleh berjalan, boleh. Alhamdulillah, boleh berjalan. Ada orang tak boleh berjalan. Boleh bercakap lagi, alhamdulillah, boleh. Boleh bernafas lagi, boleh. Jadi, banyak lagi nikmat yang kita ada. Sebab tu, kalau hilang satu nikmat, jangan rasa macam kiamat dan dunia ni. Macam habislah semua nikmat. Tak. Ada banyak lagi nikmat yang lain untuk kita kenang, untuk kita syukuri dalam hidup. Seluruh hidup kita, dia bagi sihat. Jadi, bersatu hari, dia bagi kita positif COVID contohnya. Itu pun kita mungkin ada sikit sesak nafas sikit-sikit. Atau mungkin kita ada rasa apa tekak, rasa pedih. Ya Uzubillah, moga semua selamat. Tapi kalau dah kena tekak pedih, tekak rasa kering, lepas tu rasa apa, rasa badan lemah-lemah pula, lepas tu sesema, lepas tu demam, sekejap demam, lepas tu demam, rasa tiba-tiba macam lain sikit badan, rasa berubah lah. Tapi alhamdulillah, seminggu sakit. Tapi sebelum tu sihat, lepas tu pun sihat. Ya, banyak nikmat yang untuk kita kenang dalam hidup, untuk kita berterima kasih. Jangan rasa macam dah habis dah semua sekali. Tak, kita masih ada kehidupan. Kita ada isteri kat sebelah kita, ada suami yang patut kita sayangi. Kalau tak ada suami, tak ada isteri, mungkin ada mak ayah yang kita masih dapat khidmat dia. Mungkin ada orang tak bertemu jodoh, dapat jaga mak ayah. Satu nikmat. Ada orang rindu mak ayah. Ada orang dah tak ada siapa-siapa dah. Ibu tunggal, mungkin duduk dengan anak berdua. Alhamdulillah, ada anak teman hidup kita. Ada orang tak ada siapa-siapa dah. Seorang diri kat rumah. Saya jumpa banyak orang OKU. Seorang diri urus diri kat rumah. Ada yang dengan live dengan seorang dua tadi. Seorang diri kat rumah. Bersyukur. Dia pun boleh bahagia, boleh tersenyum. Ini kan pula kita yang lain-lain. Untuk tu belajar hargai. Jangan fikir apa yang kita hilang. Fikir masih banyak benda yang ada dalam hidup kita. Bila kita fikir begini, hidup kita tenang. Bangun pagi, matahari ada lagi. Minum air, rasa ada lagi. Boleh berjalan. Pedih tekak kan. Sebelum ni pun selalu pedih tekak juga. Selalu demam. Tapi kali ni disebabkan COVID-19 positif contohnya. Itu bersangka baik. Sangka baik. Jangan sangka buruk. Jangan rasa macam habislah hidup. Tak lah. Jangan cakap macam tu. Banyak dia bagi nikmat lah hidup kita. Dia sayang kat kita. Dia bukan benci kita. Dia Tuhan kita. Dia sayang kat kita. Tuhan kita. Dia sayang kat kita. Selalu sangka baik. Mudah-mudahan Allah terima semua sekali. Allah terima. Waini, Murni. Thank you Ustaz. Your video inspire me. Akila, Dengno, Aizuddin. Masya Allah. Betul Aizuddin, kita risau kan kena warga mas, critical. Betul lah tu. Kita jaga-jagalah, berusaha kan kalau kita ni. Jangan jumpa orang tua-tua atau ibu mengandung. Saya cerita tadi kan yang dah kena lah. Kita doa Allah selamatkan, lindung pada orang-orang kita sayangi. Moga Allah selamat kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sekali. Selamat sejahtera yang buka Islam. Selamat malam semua sekali. Terima kasih.